Aitani adalah sebuah rancangan dokumentari yang memaparkan evolusi dalam pertanian dari cara konvensional kepada teknologi modern. Selaras dengan dasar kerajaan yang menggalakkan lebih ramai melibatkan diri dalam bidang pertanian, penggunaan teknologi modern adalah diperlukan bagi penghasilan output yang paling optimum. Dan antara mereka yang mula menggunakan teknologi moden dalam pertanian mereka ialah Encik Marzuki Syafi'i, seorang petani moden dari Kajang, Selangor. Bertempat di lot 1613 Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor, Encik Marzuki bin Syafi'i adalah salah seorang petani moden yang mengusahakan pertanian buah-buahan dengan menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things. Saya Marzuki bin Syafi'i, pengusaha dan pengasas Taman Agro Fertigasi yang terletak di Sungai Ramal, Kajang. Kebun ini dah berjalan selama, telah diusahakan selama 13 tahun secara komersial, dan kita telah menanam berbagai jenis tanaman yang high value crop, okay? Seperti anggur, fig, rock melon dan cili dan sebagainya. Kita menggunakan teknik IoT ataupun Internet of Things, di mana mesin yang kita pakai adalah fully automated fertigation system yang dikawal, boleh dikawal secara menggunakan internet melalui telefon. Mesin fully automated fertigation system yang dibangunkan secara bersama dengan rakan saya daripada Wiscon Technology ada dua fungsi. Yang pertama sekali untuk mencampurkan baja mengikut jadual yang kita bagi dari segi kepekatan, dan yang keduanya untuk pemberian baja dari segi bila masa nak bagi baja, berapa banyak nak bagi baja, dan juga pemberian air pada pokok mengikut sukatan yang ditetapkan. Di antara kelebihan penggunaan IoT dalam pertanian adalah kita dapat mengelakkan kesilapan manusia, kesilapan pekerja kita, dan juga dapat mengawal pemberian baja daripada jarak jauh dan juga monitor pemberian baja daripada jarak jauh dengan menggunakan telefon bimbit dan juga line internet. Sejarah awal mula IoT pada tahun 2009 oleh Kevin Ashton adalah dengan melakukan penelitian tentang komunikasi antara machine to machine, iaitu M2M. Idea asal IoT adalah untuk menghubungkan beberapa peringkat dan bertukar data dengan peringkat lain dalam satu jaringan. Ketika ini, perkembangan cara kerja IoT mengalami perkembangan yang pesat seperti penambahan future security dan juga blockchain. IoT membawa impak yang sangat baik untuk institusi pemerintah, industri, pendidikan dan juga kesihatan. Ini adalah mesin fully automated fertigation system, di mana ia terdiri daripada beberapa komponen seperti main supply, controller dan juga kawalan internet. Dan di bahagian mekanikalnya, terdiri dari solid pump yang akan mengawal pengaliran baja ke kebun dan juga untuk pencampuran baja kimia. Langkah pertama, campuran baja A dan B. Air kosong diisi dalam tangki baja hitam 600 g. Baja pekat A dan B dari tong biru dipam masuk ke tangki baja hitam 600 g oleh dua pam kecil pada mesin automation. Kemasukan baja pekat dikawal oleh EC sensor dan mengikut jadual kepekatan yang telah disetkan terlebih dahulu mengikut jenis dan saiz pokok. Baja pekat ini dibancuh hingga sekata dalam tangki baja 600 g. Apabila kepekatan baja mencapai kepekatan yang ditetapkan, kemasukan baja pekat dihentikan. Langkah kedua, pemberian baja dan air ke ladang atau pokok. Pemberian baja atau air dipam ke tapak tanaman menggunakan pam yang besar pada sistem otomasi.
Baja dan air diberikan mengikut masa dan tempoh yang ditetapkan pada jadual dalam sistem yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Fiction science secara perlahan menjadikan fakta sains itu ke dalam Internet of Things atau IoT berasaskan sambungan sistem rangkaian yang sentiasa wujud. Dunia kini menghasilkan kepintaran menyaksikan objek seakan-akan hidup yang membolehkannya berkomunikasi dengan sistem rangkaian. Namun, boleh dikatakan di Malaysia, kita belum menghadapinya secara menyeluruh. Pertanian bandar atau urban farming makin mendapat tempat di kalangan masyarakat kita. Bagi Muhammad Nasir Muhammad Tahir, kesibukan di pejabat tidak menghalangnya untuk bercucuk tanam di hari Minggu. Kelebihan urban farming ini ialah ianya tidak memerlukan ruang dan tanah yang luas untuk bercucuk tanam. Seperti Encik Nasir, bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti biji benih yang terpilih, sponge, rak bertingkat, tempat takungan air, saluran paip dan lampu LED. Proses memulakan urban farming ini juga amat mudah. Pertama, masukkan biji benih ke sponge yang basah dan biarkan ia di dalam bekas khas di tempat yang gelap sehingga menampakkan ketumbuhan pada benih itu. Setelah itu, alihkan ia ke bawah sinaran lampu LED selama 3 hingga 4 minggu. Tumbuhan yang mencapai ketinggian 3 hingga 4 inci akan dipindahkan pula ke rak bertingkat yang dikenali sebagai NFT, iaitu Neutral Farm Technique. Air baja dari campuran baja A dan baja B disalurkan sepanjang paip-paip yang ada ini secara kitaran semula. Fungsinya adalah bagi memastikan tumbuhan yang ditanam secara hidroponik ini mendapat bekalan air yang berterusan. Tanaman sayuran seperti cili hijau, bayam, kubis, terung bukan sahaja boleh menjimatkan perbelanjaan dapur, malah ia juga bersih dari segala bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Selain itu, urban farming juga boleh menyejukkan pandangan kita kerana warna hijau yang amat baik untuk mata kita. Keseluruhan proses urban farming ini hanya mengambil masa yang kurang dari 2 bulan untuk melihat hasilnya. Jadi, tidak hairanlah kalau Encik Nasir lebih banyak menghabiskan masanya di rumah berbanding di padang golf. Urban farming ini lebih kepada menghasilkan makanan sendiri, menjana pendapatan sampingan, menggalakkan interaksi sosial, meningkatkan kualiti persekitaran dan mesra alam. Dan ini memudahkan pengguna mendapatkan keperluan bahan mentah sayuran terus dari kebun, lantas dapat meningkatkan security dan keselamatan makanan di negara kita sekiranya semua melakukan aktiviti berkebun di rumah. Terdapat pelbagai kebaikan melaksanakan kebun bandar atau urban farming, iaitu kesan penghijauan di mana ia mengurangkan kesan hakisan yang berbahaya, menambahkan kawasan teduhan dan mengawal suhu di kawasan persekitaran bandar agar lebih nyaman dan membantu mengindahkan pemandangan di sekitar bandar. Selain itu, ia memberikan peluang kepada manusia untuk mendekatkan diri dengan alam semula jadi dan menenangkan fikiran penduduk bandar yang hiruk pikuk. Mendapat sumber makanan organik serta memberi kepuasan dalam hasil tanaman sendirian. Sekiranya terdapat lebihan tanaman, boleh dijual untuk mendapat pendapatan sampingan. Sayuran jenis daun seperti salad, sawi, kangkung, bayam dan sebagainya boleh ditanam secara berjadual mengikut metrik pengeluaran. Hidroponik takung antara teknik paling mudah diaplikasi di mana ianya juga murah. Bagi mereka yang tinggal di banglo atau rumah semedi yang ada ruang tanah, boleh dipelbagaikan penanaman sayur keliling rumah dengan cara biasa, hidroponik, aquaponik, NFT dan banyak lagi bergantung kepada keluasan dan kesesuaian lokasi.
Selalunya, sisa-sisa kulit nenas dan pisang akan dibuang bagi tujuan perlupusan. Tetapi tidak bagi Cik Asnah Nabila Aziz. Berusia 29 tahun dan berasal dari Kempas, Johor. Beliau yang pernah bekerja di salah sebuah syarikat yang menghasilkan benang dari kulit nenas ini menyedari yang sisa dari kulit nenas dan pisang boleh menghasilkan produk sampingan. Berbekalkan pengalamannya selama 11 tahun, Cik Asnah melalui syarikatnya Nature Renascan telah berjaya mengkitar semula bahan-bahan ini atau agricultural waste menjadi produk kegunaan seharian seperti kertas, muka buku, tas tangan, kertas lukisan dan dulang. Menggunakan jenama Palmi bagi produknya, beliau telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa seperti Singapura dan Korea. Oleh itu, adalah diharapkan kejayaan dan kegigihan Cik Asnah Nabila Aziz dapat menyuntik dan memberi semangat kepada anak-anak muda agar mencontohi beliau pada masa hadapan. Oleh itu, adalah diharapkan kejayaan dan kegigihan Cik Asnah Nabila Aziz dapat menyuntik dan memberi semangat kepada anak-anak muda agar mencontohi beliau pada masa hadapan.